kayak pajak ini, Pak? Antusias, alhamdulillah pada saat ini, karena juga mereka mengalami dampak pertama harga karet yang belum stabil, yang kedua karena dampak daripada COVID, perekonomian mereka mengalami gangguan juga. Jadi sampai saat ini tercatat berapa, Pak? Sampai saat ini sudah mencapai 64% pencapaian daripada tunggakan pajak. Target dari provinsi seperti apa, Pak? Target dari provinsi ya barangkali 100% bayar. Angkanya hampir berapa, Pak? Kalau di Banyuasin ini angkanya mencapai 4.256.000.000. Sekarang sudah tercapai 2.732.000.000. Target ini terrealisasi di akhir September, Pak? Di akhir September ini mudah-mudahan kita terus himbau. Pada saat bisa sambut dan di kemarin kita minta bantuan para Babinsa dan Ramil untuk menyampaikan kepada warga masyarakat yang berada di desa. Oh, artinya kita juga menggait Babinsa kemudian Babin Kamtibmas, Pak, ya? Iya, pada saat pertemuan bisa sambut Pak Dandim baru-baru ini. Dan juga dengan Pak Bupati kita koordinasi juga melalui Kades dan Lura. Apa sebutan? Sampai bulan berapa, Pak, pemutihan? Sampai tanggal 30 September. Pada gelombang kedua ini. Pada gelombang kedua, Pak? Iya, gelombang pertama kan dari tanggal 1 Agustus yang dilaunching oleh Bapak Gubernur. Iya. Sampai dengan 31 Agustus. Nah, gelombang kedua ini dibuka, diberikan kesempatan kembali oleh Bapak Gubernur dari 1 September sampai dengan 30 September 2020. Oke, Pak. Terima kasih. Polisi, target dalam pembuatan pengurusan pajak kita target berapa lama kalau proses surat penyuratnya lengkap? Paling lama itu 5 menit rasanya. Itu ya, berarti lebih cepat ya. Nanti kalau nggak ada kendala balik nama segala macam itu lebih lengkap, lebih cepat berarti ya. Oke. Yeah.
Halo Pak, bagaimana Pak dengan adanya pemutihan yang di apa kan di oleh pemerintah provinsi dengan pemutihan itu? Insyaallah lancar. Lancar ya? Iya. Enggak ada hambatan di Samsat? Belum ada. Belum ada Pak, enggak ada ya. Pak, pemutihan Pak ya? Iya, ganti plat. Ganti plat. Iya. Secara gratis. Entar lancar dulu Pak. Bentar, berdiri loh, kanan aja. Oh iya. Bentar aja, Pak. Nama lengkap Bapak siapa? Jumron. Pak Jumron nih. Iya. Pak ini apa? Biaya gratis apa yang Bapak lakukan? Nah, ini belum tahu sih. Hmm. Ini apa? Ngurus apa, Pak? Ini mau ganti plat motor sekalian pajak. Pajak. Bapak ada denda? Belum. Ada denda. Pak, dengan adanya program pengusian denda ini apa, Pak? Belum jelas juga sih. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. Masuk. Oke. Okay. Setelah kita prokes kesehatan, cuci tangan dengan pasien. Kemudian layanan ya langsung ke pemeriksaan berkas Pak ya. Nah, kita di sini sebagai apanya Pak? Ya, kita staf prokes kesehatan bagi kita utamakan Pak ya. Iya. Apabila masyarakat warga yang mengurusi ini tidak menggunakan masker dan lain-lain, apakah kita tunda atau kita tolak gimana tuh? Tegur Pak. Kita tegur ya, harus menggunakan masker Pak ya. Harus wajib pakai masker. Harus masker. Ini kita diwajibkan pakai masker, cuci tangan, kita melakukan apa-apa. Ya, oke, siapa Pak nama kita? Pak Elisan Subarto. Pak Elisan Subarto. Oke, makasih Pak.